Gak mungkin kamu gak mencuri. Lagian pekerjaan kamu kan juga pemulung. Pasti tangan kamu tuh udah terlatih buat mencuri. Jaga mulut kamu ya. Bakso, bakso. Abang tukang bakso, mari, mari. Abang tukang bakso, mari, mari sini. Aku tak tahan lagi. Abang tukang bakso, mari, mari sini. Ayo mau beli. Bakso, bakso. Ayo jalan dong, jalan. Ah, kelamaan, salip aja. Kakak. Sarah. Kakak masih main mobil-mobilan. Enggak kok. Kakak lagi bersihin mainan kamu nih. Kayaknya kotor banget, banyak debunya. Kak, minta uang dong. Laper nih, pengen makan bakso. Enggak ada. Bisa bangkrut lama-lama kakak di sini kalau dimintain uang terus. Dikit-dikit uang. Oh, ya udah, aku bilangin ke pacar kakak loh. Kalau kakak tuh masih kayak anak kecil, masih suka main mobil-mobilan, masih suka ngompol di celana, masih suka. Jangan. Ya udah nih uangnya. Nah, gitu dong. Sekarang pertanyaannya, emang kakak punya pacar? Enggak. Bukannya selama ini kakak jomblo abadi ya? Iya juga ya. Ya, dasar halu. Ya, aku dikerjain. Salah. Lapar banget. Kayaknya enak ya siang-siang gini makan bakso. Tapi Surti gak punya uang. Gak enak banget ya jadi orang miskin. Mau makan bakso aja susah. Untung aja aku dilahirkan menjadi orang kaya. Nih, 100 ribu nih. Dasar miskin. Hah? Apa itu? Kasian banget Sarah. Surti, udah ambil aja, gak usah dikembalikan. Itu udah rezeki kamu. Lagian Sarah orangnya kan juga ngeselin, jadi gak pantas dia dikasihani. Jangan Surti, uang itu bukan milik kamu. Ayo kembalikan nak. Okay. Surti harus mengembalikan uang ini, tapi Sarahnya di mana ya? Ya udah deh, Surti cari aja. Bakso. Wah, bakso. Okay. Ibu jualan bakso. Bakso. Nuh, satu porsinya berapa? 5.000 aja, Di. Ya, uangku cuma ada 2.000. Kalau bakso tanpa mangkok, berapa nih harganya? Ya nggak bisa lah, Di. Gimana makan bakso tanpa mangkok? Ada-ada aja kamu. Ya, aku cuma punya uang 2.000, Nuh. Aku ngutang dulu ya. Nanti kalau udah punya uang, aku bayar deh. Ya elah, orang miskin mau sok-sokan beli bakso. Emang mampu, ya. Sarah, mentang-mentang kamu orang kaya, jangan seenaknya menghina orang ya. Orang kaya mah bebas. Udah. Kenapa malah jadi berantem sih? Ini Sarah yang duluan. Apaan sih? Kamu duluan. Kamu. Stop. Di,
kamu cari uangnya dulu aja ya. Nanti kalau uangnya udah ada, kamu balik lagi aja ke sini. Oke lah, Nuh. Dasar miskin. Oh, no. Apa kamu? Om, aku mesin baksonya ya. Oh, siap, Sarah. Oke. Sarah, kecap saus sambil pakai. Pakai deh, Om. Tapi setetes-tetes aja ya. Siap, Sarah. Sarah, ini baksonya. Wah, makasih ya, Om. Iya, kenapa? Om lihat Sarah gak? Soalnya tadi Surti ngelihat uang Sarah jatuh, Om. Surti mau ngembaliin uang ini ke Sarah. Wah, ternyata memang benar kamu memang anak yang baik, Surti. Oke. Okay. Om tahu. Ayo, Om anterin. Ayo, Om. Kantong deh. Terus gimana bayarnya? Duh, kalau mau bisa tahu aku nggak bawa uang, bisa turun nih derajatku. Gimana ini? Hah, aku kabur aja deh. Baso, baso, baso. Sarah? Mau apa kalian? Jangan-jangan mereka gak terima gara-gara aku katain tadi. Aduh, gimana ini? Miss D, Surti. Huh? Kalian kenapa? Kok sampai segitunya ngeliatin Sarah? Gak apa-apa, Nuh. Sarah, tadi aku nemuin uang jatuh. Apa benar ini uang kamu? Hah? Loh? Kok uang aku bisa ada di kamu? Kamu mencuri ya? Enggak, Sarah. Aku gak mencuri. Gak mungkin kamu gak mencuri. Lagian pekerjaan kamu kan juga pemulung. Pasti tangan kamu tuh udah terlatih buat mencuri. Jaga mulut kamu ya. Surti benar. Tadi dia ketemu aku. Habis itu dia ingin menggalikan uang kamu, Sarah. Kenapa kamu malah menuduh dia mencuri? Dasar orang kaya sombong. Dibaikin malah nuduh Surti mencuri. Sekarang kamu minta maaf sama Surti. Ya, Om. Surti, aku minta maaf ya udah bilang kamu mencuri. Aku minta maaf juga tadi aku udah ngata-ngatain kamu. Makasih juga ya kamu udah mau kesini dan nganterin uang aku yang jatuh. Maafin aku ya, Surti. Iya, Sarah. Udah Surti maafin kok. Om Isdi, aku juga minta maaf ya tadi udah ngata-ngatain Om miskin. Iya, tapi gak boleh diulangin lagi ya. Setinggi apapun derajat kamu, kita semua sama kok di mata Tuhan. Iya, Om. Sebagai permintaan maaf aku, gimana kalau kalian semua aku traktir makan bakso? Wah, gak usah, Sarah. Loh, kok kalian gitu sih? Ayo, Surti, Miss D, kasihan tuh Sarah. Sekalian bantuin Om biar dagangannya cepat habis. Maksudnya nggak usah ragu-ragu. Bisa aja kalian. Ya udah, Om, baksonya dua lagi ya. Oh, siap, Sarah. Oke. Okay. Yeay, aku makan bakso. Abang tukang bakso, mari mari sini. Aku mau beli. Abang tukang bakso.
telah kemari, sudah tak ketahui.